kawan-kawan, kembali lagi di channel kesayangan kita yaitu Petualang Desa ya. Dan di video kali ini kawan-kawan, saya mau coba guyang ya atau mandi. Dan kebetulan hari ini saya lagi istirahat di salah satu rumah warga yang ada di kampung Ciongka ya, Desa Cibuluh kawan-kawan. Dan hari ini saya coba mau mandi ya bareng teman-teman, bareng kawan-kawan tuh. Dan di sini juga kebetulan ada curug ya di sebelahan rumah. Saya jadi kabita ya, pengen mandi gitu karena udah berapa hari saya tuh belum mandi nih. Perjalanan ya, kita udah 2 hari perjalanan ya. Tiga hari dua malam. Oke, kawan-kawan, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Nah, saya ditemenin sama kawan saya nih, ada Mang Iqbal sama Mang Randy ya. Tuh, di depan ada, udah terlihat dari sini ada curug ya. Aduh, kayaknya ini kalau udah capek begini mantap banget ya, mandi di curug sambil berendam. Jalan, Pak. Jalannya lumayan ya ini. Aduh, agak sedikit terjal ya. Tuh, udah lihat curugnya dari sini. Ini airnya keruh nggak? Wih, mantap sekali ya, sahabat. Sambil kita nanti berendam di air, ada curugan ini nih, pancuran ya. Mantap, luar biasa ya. Hawanya yang begitu dingin. Oke ya kawan-kawan, kita coba nih mandi ya. Nggak tahu ini curug apa nih, belum ada informasi, kita nanti tanya ya. Ini yang ada di ayo Bang Andi. Power gratis. Power gratis.
namanya bun bun. Jangan kado. Oke ya kawan-kawan, mantap banget, segar pokoknya. Dan kita akhiri saja untuk video kali ini ya, untuk sahabat petualang desa. Nantikan video berikutnya, dan hari ini insya Allah saya akan coba ngabuburit ya ke wilayah perkampungan yang ada di desa Cibuluh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.